Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng lur. Jumpa kembali dengan Kang Doeh di sini. Oke, geng lur. Sekarang kita mau review jajanan Taiwan kembali. Dan itu ini dia, geng lur. Penampakannya tahu busuk khas Taiwan. Oke, geng lur. Gimana rasanya dan gimana keseruannya? Ayo kita langsung saja kepoin pedagang tahunya ini, geng lur. Oke, jika kalian suka jangan lupa, geng lur, tinggalkan like, subscribe dan komennya. Oke, terima kasih. Mari kita simak, geng lur. Legendarisnya Taiwan. Oke, yuk kita makan langsung. Ini ada sayur asin, asinan, dan tahu. Tahunya crispy. Mantap. Cara makannya gini, geng lur. Ini apa? Asinannya taruh tengahnya. Siap masukin mulut. Aduh, nyiprat. Oke. Wow. Baunya busuk, tapi rasanya itu melegenda gitu rasanya. Ada sedikit bawang putihnya, rasa bawang putih dan sayur ini, geng lur. Sayurnya kayak manisan, kayak rujak juga, lebih enak. Sedikit kecut, ada kecutnya, ada asin manis, mantap. Oke, geng lur, terima kasih. Saya mau lanjut makan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.